Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Maulidur Rasul 1443 Hijrah. Berlintas langsung cerita pagi dari Melaka sempena sambutan Maulidur Rasul hari ini dan saya bersama dengan Pengarah Jabatan Agama Islam Jaya Melaka, Datuk Cik Sukri Cik Mat. Terima kasih Datuk sudah bersama kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Farah. Okey, baik, terima kasih Datuk. Jadi Datuk, kalau Datuk boleh kongsikan kepada penonton kita secara ringkas mengenai sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang berlangsung pada pagi ini. Silakan Datuk. Terima kasih. Memancing ikan di Anjung Jeti, nyalakan lampu pengganti pelita, manhaj Rabbani, ummah berkualiti, itulah tema Maulidur Rasul kita. Dan apa yang kita boleh kongsikan secara ringkas berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini, kita mengadakan sudah kali kedua, iaitu sambutan tanpa melibatkan perarakan, dan kita cuma sekadar berhimpun dalam suasana yang SOP serta disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan pada tahun ini sambutan Maulidur Rasul kita adakan dari lintas langsung, iaitu di auditorium Masjid Al-Azim Negeri Melaka, dan bermula pada pukul 8 pagi dan dengan kehadiran tetamu-tetamu termasuklah tuan yang terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam dan Ketua Menteri Melaka yang amat berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman. Seterusnya bersama dengan pasangan, seterusnya kita akan bersiaran bersamping itu, kita sedang ke udara di Live FB ataupun di Facebook, di FB Jaim, bersiaran dengan MKN, Jabatan Ketua Menteri, termasuklah RTM-nya sekali. Terima kasih. Dan ini merupakan tahun yang kedua kerajaan negeri menganjurkan iaitu sambutan Rasul, dan kita telah menyediakan 10 anugerah yang melibatkan anugerah khas untuk Maulidur Rasul. Baik, saya tertarik dengan anugerah khas Maulidur Rasul itu tadi. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan sedikitlah berkenaan dengan kriteria yang menjadi fokus Jaim dan Maim sendiri sebelum memilih penerima anugerah khas Maulidur Rasul ini. Silakan Datuk. Ya, okey. Ada 10 anugerah yang telah pun disenaraikan dan yang telah akan menerima pada pagi ini, iaitu yang pertama sekali tokoh Muhammad Al-Fatih, iaitu kepimpinan ataupun leadership. Seterusnya anugerah Syekh Muhammad Nur, iaitu yang melibatkan institut tahfiz terbaik, dan tokoh Umar Abdul Aziz tentang penjawat awam. Seterusnya tokoh Al-Mukri ataupun Qari'ah Parhufas. Tokoh Salman Al-Farisi, iaitu melibatkan saudara baru dan masyarakat orang asli. Tokoh Abu Talhah, dia ada dua, dia melibatkan frontliner, iaitu yang lelaki dan juga wanita. Seterusnya tokoh Murabi Guru yang melibatkan akademik dan juga pensyarah dan sebagainya. Seterusnya Al-Hisbah yang melibatkan penguatkuasaan dan uniform. Akhir sekali ialah tokoh Abdullah Uraikid. Ini merupakan anugerah yang baru kita lancarkan ataupun kita sediakan untuk individu dan Muslim yang banyak membantu meningkatkan syiar Islam di negeri Melaka. Dan antara kriteria yang perlu, yang pertama sekali mestilah warga negara Malaysia telah menghasilkan banyak jasa ataupun telah pun berjasa kepada negeri Melaka yang melibatkan kepimpinan, murabi dan sebagainya, memiliki pengetahuan yang luas dan berketerampilan, mempunyai akhlak yang keberbibarian unggul, sumbangan yang cemerlang kepada negeri Melaka dan mempunyai ketokohan dalam sesuatu bidang tersebut. Baik Datuk, seperti yang kita tahu, dunia sedang dilanda dengan pandemik COVID-19 kan. Jadi mungkin pihak Jaim sendiri ada mengaturkan beberapa lagi acara sampingan secara atas talian berkenaan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini, Datuk, silakan. Terima kasih Farah. Sebenarnya pada walaupun dalam keadaan COVID ataupun pandemik yang ada sekarang ini dengan SOP yang ketat, kita tidak lupa untuk terus beberapa program, siri program yang sedang dilaksanakan dan akan terus laksanakan sepanjang bulan Maulidur Rasul ini. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan ada satu saham wakaf, iaitu pelancar majlis pelancaran saham wakaf pembinaan Masjid Pulau Besar dengan anggaran kos 30 juta. Okey, jadi anggaran kos 30 juta ni yang melibatkan satu pelancaran akan diadakan sekejap lagi, dan kita harap kepada semua yang sudi untuk menderma dan juga menyampaikan sumbangan kepada program tersebut.
Baik, terima kasih Datuk di atas perkongsian itu tadi. Dan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia, jangan lupa berselawat untuk mengingatkan kelahiran junjungan kita. Saya kira sekian saja cerita pagi daripada saya, Farahudah Sairan serta kru penerbitan. Kembali semula ke rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.